gas untuk mengisi waktu senggang di rumah. Yuk kita bikin donat bomboloni untuk keluarga. Donat bomboloni ini sangat cocok buat jualan. Apa sih donat bomboloni? Itu tuh donat bulat tanpa lubang dan ada isi di dalamnya. Isinya bisa bervariasi sesuai selera. Bisa strawberry, coklat, srikaya, coco crunch, green tea, dan lain-lain. Mantap! Buat jualan pasti laku. Donat bumbul ini lembut sekali guys. Isinya banyak. Mantap. Bahan-bahan berupa bubuk: tepung cakra 1 kilo, gula pasir 250 gram, susu bubuk 30 gram, burger bonus 3 gram, sap instan 15 gram, ibis 5 gram. Bahan-bahan kedua: telur ayam 2 butir, susu cair 100 ml, air es 350 ml. Bahan-bahan ketiga: butter unsalted 125 gram, garam 15 gram. Ayo guys, sekarang kita mulai cara membuatnya. Tepung cakra, gula pasir, susu bubuk, sap instan, ibis, cracker bonus, lalu diaduk sampai rata. Lebih kurang 5 menit. Untuk di rumah bisa menggunakan mixer biasa. Setelah merata, lalu masukkan bahan-bahan kedua, telur. Susu cair, air es, lalu diaduk sampai merata, sampai kalis. Di rumah bisa menggunakan mixer biasa. Setelah kalis, lalu masukin garam sama butter unsalted. Diaduk sampai merata, sampai kalis. Setelah kalis, lalu diangkat. Setelah itu, ditimbang sesuai ukuran. Umumnya ukuran satu donat 55 gram. Donat bumbul ini lebih enak dengan ukuran kecil, yaitu 30 gram.
Ukuran kecil lebih enak karena isinya lebih banyak. Ukuran standar 55 gram bisa jadi 36 buah. Ukuran kecil 30 gram bisa jadi 66 buah. Kalau di rumah cukup bikin seperempat resep aja. Jadi setiap bahan dibagi 4. Setelah ditimbang lalu dibulatkan, dipipihkan. Masukkan ke proper selama 1 jam. Kalau di rumah bisa ditutup pakai kain serbet yang rapat. Atau bisa ditutup pakai plastik wrapping. Adonan sudah mengembang, siap digoreng. Panaskan minyak dengan api kecil. Bagian yang melembung ditusuk. Cukup 1 kali membaliknya, kurang lebih 1 menit setiap sisinya. Lihat guys, kalau adonan lembut, white curingnya kelihatan. Setelah diangkat, didinginkan. Gula bubuk buat ditaburin di luarnya, selai buat isi. Donat polosnya ditusukin dengan bambu untuk isinya. Lalu masukin selainya ke lubang yang tadi ditusukin. Buat demonya saya cuman praktekkan 1 macam, yaitu isi stroberi. Untuk resep cara membuat isi atau plak akan saya buat dalam video tersendiri. Taburi bubuk gula secara merata. Lalu dibalik. Hai guys, donat bomboloni sudah selesai. Siap dihidangkan untuk keluarga atau untuk jualan.
Isinya bisa bervariasi sesuai selera. Bisa strawberry, coklat, srikaya, coco crunch, green tea, dan lain-lain. Donat bomboloni mantap, buat jualan pasti laku. Donat bomboloni lembut sekali guys, isinya banyak. Halo happy guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate happy day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.